Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, antrian kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali terus meningkat. Kondisi ini membuat para pemudik harus antri hingga berjam-jam agar dapat masuk ke pelabuhan. Kepadatan antrian kendaraan pemudik terlihat baik di areal parkir dermaga hingga kantong-kantong parkir di luar areal Pelabuhan Gilimanuk pada Senin pagi. Terpantau arus kendaraan padat lancar di mana kendaraan pribadi milik pemudik diarahkan ke kantong parkir di terminal kargo guna mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur akses menuju Pelabuhan Gilimanuk. Petugas mengarahkan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang telah mengantongi tiket ke dalam jalur menuju pelabuhan dan memisahkan kendaraan yang belum memiliki tiket. Peningkatan arus mudik telah terjadi sejak Jumat malam hingga Senin dini hari. Kendaraan pemudik, khususnya kendaraan kecil, ditampung di terminal kargo sebelum diarahkan ke gang pemukiman penduduk. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada Sabtu dan Minggu kemarin. Ya, pemirsa, Senin pagi arus lalu lintas di Tol Trans Jawa mulai terpantau lancar meski sistem one way atau satu arah ini masih diberlakukan. Begitu pula kepadatan di exit Tol Merak yang mengarah ke Pelabuhan Merak kini mulai terurai. Rekan kami Putri Sofia dan Agam Rizky akan melaporkan situasi terkini arus mudik lebaran dua hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Agam Rizky, bagaimana pantauan arus mudik saat ini? Baik, tapi sebelum kita menuju ke Agam Rizky, mungkin kita ke Cikatama terlebih dahulu. Di gerbang tol Cikatama ada Putri Sofia. Putri Sofia, bagaimana dengan pantauan arus mudik saat ini di lokasi Anda? Ya Putri, ini menjelang Lebaran 2024 di ruas tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Cikampek Utama. Dari pantauan kami sejak pagi tadi masih ramai dan juga lancar. Yang mana memang apabila kita melihat dari data dari pihak pengelola tol ini sendiri, untuk hari ini, hari Senin tanggal 8 April 2024 ada sekitar 20.000, hampir 23.000 kendaraan yang telah bertolak dari Jakarta menuju ke Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang apabila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, untuk pada siang hari ini, tepatnya pada hari Senin, ini menjelang libur Lebaran 2024 jauh lebih menurun ataupun jauh lebih landai dibandingkan hari sebelumnya, yakni pada hari Sabtu maupun hari Jumat, yang mana memang untuk hari Sabtu tanggal 4 April 2024 sendiri ini merupakan hari yang diprediksi sebagai puncak arus mudik 2024. Selain itu, apabila bisa kami gambarkan kepada Anda, untuk hari-hari seperti pagi, siang, dan juga sore, untuk di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke gerbang tol Cikatama, lalu lanjut ke tol Cipali, ini cenderung jauh lebih sedikit maupun jauh lebih landai dibandingkan waktu-waktu tertentu seperti selepas maghrib maupun pada malam hari. Memang apabila kita melihat pola-pola ataupun kebiasaan daripada pemudik yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini memiliki waktu-waktu favorit seperti waktu sore hingga pada malam hari untuk melintas menuju ke tol Cipali. Akan tetapi apabila bisa kami informasikan kepada Anda, untuk diketahui sebelumnya kita mengalami ada kecelakaan di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek yang memang ini mengakibatkan kemacetan di hampir 5 km dari informasi yang kami dapatkan. Namun di kilometer 68 atau 69 hingga kilometer 70, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, situasi atau kondisi di ruas tol tersebut lancar dan juga ramai. Namun memang apabila bisa kami informasikan kepada Anda pemirsa, ada serangkaian normalisasi jalur yang telah dilakukan baik dari pihak pengelola tol maupun juga pihak kepolisian, yakni memang untuk penutupan kontraflow sendiri telah dilakukan mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 70 tol ruas Jakarta Cikampek. Dan ini memang dilakukan dengan keputusan atau pertimbangan dari pihak kepolisian. Selain itu juga pihak pengelola tol memberlakukan salah satunya adalah normalisasi jalur berupa pemberlakuan ataupun pembukaan jalur fungsional, yakni di tol Cikampek Selatan 2, yakni di segmen Sadang dan juga Kutanegara, yang mana untuk
Jalan Tol Cikampek 2 Selatan ini digunakan untuk upaya sebagai mengurai kepadatan yang terjadi di kilometer 58 hingga sebelum-sebelumnya. Memang kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 ini cukup berdampak, akan tetapi di tempat saya melaporkan saat ini yang merupakan sekitar 10 km ataupun sekitar belasan kilometer setelah kilometer 58 ini cenderung lancar. Ini dapat diartikan pemirsa bahwa setelah insiden kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 untuk arus lalu lintas setelahnya ini cukup ramai dan juga lancar, tidak terpantau adanya kemacetan maupun kepadatan yang terjadi. Selain itu, untuk normalisasi jalur berupa pembukaan jalur di Jakarta Cikampek 2 Selatan ini merupakan diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan bervolume kecil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, yang mana memang artinya untuk pembukaan jalur baru ini diperuntukkan bagi Anda para pemudik yang memiliki kendaraan-kendaraan pribadi dan juga tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar, sehingga nantinya akan diantisipasi apakah adanya kemacetan ataupun kepadatan yang memungkinkan terjadi akibat dari kecelakaan yang terjadi di kilometer 58. Sementara demikian Putri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengaparkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama. Selanjutnya kita akan dengarkan atau kita akan pantau bagaimana arus mudik di Gerbang Tol Merak. Sudah ada Agam Rizky. Agam Rizky, silakan dengan informasi terbaru. Ya baik Putri dan juga pemirsa, juga dapat kami gambarkan situasi terkini di eksit Tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak ini memang sudah terlihat cukup landai. Berbeda dengan pemantauan kami semalam hingga subuh tadi, masih adanya peningkatan arus mobil atau kendaraan roda 4 yang akan menuju ke Pelabuhan Merak ini. Dan memang kepadatan ini didasari dari adanya kegiatan, maksud kami dari adanya kegiatan pengalihan arus begitu, dan buka tutup jalan untuk menghindari adanya kepadatan volume kendaraan yang ada di Pelabuhan Merak itu sendiri. Dan kami juga tadi sempat melihat Putri dan juga pemirsa bahwasannya sejumlah tim pengamanan baik dari pihak kepolisian, tim Dishub turut mengamankan serta demi kelancaran arus mudik yang ada di 2024 ini. Terkait berapa jumlah tim gabungan yang dikerahkan pada arus mudik ini, dari pihak ASDP telah bekerja sama dengan TNI, Polri, Dishub dan juga Dinas Kesehatan, yaitu mereka telah mengerahkan sebanyak 6.100 personil untuk mengamankan mudik 2024 ini. Dan kami masih melihat hingga saat ini masih terlihat situasi yang cukup kosong, begitu tidak adanya aktivitas mobil. Hanya terlihat satu atau dua mobil saja yang melintasi jalan menuju ke Pelabuhan Merak ini. Dan memang pada tahun ini dari pihak SDP juga telah menginformasikan terjadi peningkatan jumlah arus transportasi begitu, yaitu sebesar 3% dengan total 160.000 pemudik yang akan melanjutkan perjalanannya ke Pelabuhan Bangkauheni. Dan terkait jumlah terkait di Pelabuhan Merak ini memang telah diprioritaskan sebelumnya untuk kendaraan roda 4 saja dan pejalan kaki serta bus penumpang. Namun untuk Anda yang menggunakan transportasi kendaraan roda 2 ini akan dialihkan menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Karena tadi sempat kami memantau ada sejumlah pengendara sepeda motor begitu masih belum mengetahui adanya pengalihan pelabuhan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Tadi sempat juga kami memantau masih adanya truk pengangkut barang begitu yang melintasi arus atau area di pelabuhan menuju ke Pelabuhan Merak ini, karena memang dari pihak ASDP telah bekerja sama dengan tim kepolisian untuk mensterilkan area tol menuju ke Pelabuhan Merak ini hingga tanggal 16 April nanti untuk tidak dapat dilewati oleh kendaraan truk bermuatan. Namun beberapa truk juga masih dapat melintasi sini, antara lain untuk truk bermuatan gas, maksud kami untuk SPBU begitu, dan ada pun sejumlah truk yang masih dapat melintasi area sini. Dan tentu saja Putri dan juga pemirsa, hingga menuju hari raya nanti kami masih terus memantau bagaimana kepadatan atau tingkatan pemudik yang akan diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bangkauheni nanti. Putri.
Ya, terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Ada Putri Sofia tadi di Gerbang Tol Cikatama, kemudian ada Agam Rizky di Gerbang Tol Merak. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik tertahan hingga 5 jam di antrian dermaga pelabuhan. Dipersembahkan oleh. Didukung oleh.